Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian al-hikmah wan natijah. Hikmah kawinnya Abdullah dengan Aminah. Di antara hikmah dan natijah yang pertama, nomor satu nih, Abdullah sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencarikan nafkah untuk anak istrinya sekalipun masih di dalam bulan madu dengan ikut berdagang beserta rombongan Quraisy lainnya. Nah, jadi orang yang berumah tangga, orang kawin, nggih, ada kewajiban. Di antara kewajibannya adalah nafkah. Kita melihat di dalam kitab fikih Syafi'iyah, kewajiban nafkah itu menurut kadar kantong laki, bukan menurut kadar kantong laki orang. Sama itu. Jadi kada kawa kita mau ukur anu nafkah itu lawan urang menurut kantong laki saurang. Ulun lihat di dalam kitab fikih suami itu bagi tiga. Ada susah, ada sugih, ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu apa ya? Sugih kada, susah kada. Anu menengah. Munya lakinya sugih, itu ulun lihat setiap hari nafkah itu dua mud. Mud daniyan, dua mud. Kalau lakinya susah, nggih, itu satu mud. Kalau lakinya menengah, itu tengah dua mud. Satu mud itu berapa, guru? Satu mud itu satu liter kurang lebih dua jarian lah. Nyata ganal literan kita Indonesia. Mud itu mud nabawi. Jadi pian ada mud nabawi, nggih, mud Madinah, itu ambil litaran kita Indonesia, itu taganal litaran kita, taganal litaran kita adalah dua jari kurang lebih anu taganal litaran kita. Kalau kita menghitung sama ini, ulun bisa betakon lawan buhan pengawahan kurang pengantinan. Biasanya ada pengawahan. Julun mengawah sabalik beres. Sabalik beres itu dapat ulihi 100 piring. Ujar. Gitu ta. Anu 100 piring. Sabalik itu berapa liter? 20 liter. 20 liter. Berarti kalau sebalik 20 liter, berarti 1 liter itu berapa piring? 100 piring. 100 piring satu balik. 100 piring sebalik, mengawah sebalik 20 liter lah, dapatnya 100 piring. Nah, berarti pertanyaan ulun, 1 liter titik-titik piring berapa? 5, bujur. Anu karena 5 kali 20 100, bujur. Berarti 5 piring. 5 piring tak? Nah, cuma tadi kan satu mut nabawi itu kurang dua jarian, kurang lebih anggaplah dua jari itu hilang sepiring.
berarti 4 piring. Dengarkan pondokan. Pondokan maunya kawin wajib memberi makani bini nggih. Itu seharinya 4 piring. Kira-kira ini kira-kira kita sarapan pagi itu berapa piring? 2 piring. 2 piring itu artinya makan. Kada sarapan lagi. Anggaplah sepiring lah. Jadi sepiring. Tang hari ini tegencang rajin. Apalagi begawi. 2 piring. Berapa sudah? 3 piring. Berarti makan malam ulahlah sepiring. Nah, pundukannya. Jadi berarti pahamannya sehari itu 1 mut. 1 mut itu 4 piring. Ini bagi kita nang susah. Yang tersinggung pondokanlah. Dipadahkan susah nih. Nah ditetek. Nah berarti punya lakinya berduit. Berarti 8 piring. Kawalah bini menalahkan 8 piring. Punya lakinya penengah. Antara sugih lawan susah. Berarti berapa tak? 6 piring. Bujur-bujur. 6 piring. Cuma ada pelajaran yang bagus kita dengar subuh ini. Inggih ulun dengar dari guru-guru kita. Arwah Tuan Guru Kasful Anwar. Pendiri inggih anu pengasuh Darussalam. Sidin itu jar setiap malam minta ridha, minta ampun kepada bini sidin. Jadi punya handak guring tuh ding, minta ridha ding lah, berilaan ding, minta ampun ding. Saben malam tak, dia tuh Kasful Anwar tuh sidin minta ampun tuh di kampung Melayu kan, kubur sidin. Rupanya saben malam tuh minta ridha lawan bini, rupanya bini ini betakunnya ujung-ujungnya. Ujian nang bini anu kaai, apa pian minta ridha lawan ulun saben malam? Seharusnya ulun nang minta ridha lawan pian. Mengapa tang pian? Pian ini orang alim, pian ini tuan guru. Apa pian minta ridha lawan ulun? Jadi jar dia tu Kasful Anwar jawabannya, aku jadi minta ridha lawan ikam, aku sapanci lawan ikam. Sakuantan, sapanci, sarangsang. Jadi ujar bini sidin berdosa kah laki sapanci lawan bini sakuantan serangsang lawan bini berdosa kah? Ujar sidin kada berdosa pang, cuma takutan kalau ku makan tak gencang pada ikam. Sama itu makan ini tak gencang kalau ku tak kakat jatah 4 piring. Mudahan paham. Ini seorang ini gencang makan. Lalu tak kakat jatah bini nang seharusnya 1 mut sehari. Seorang melebihi. Berarti kurang berdosa mengambil hak bini. Orang alim itu dintu. Jadi orang alim itu dintu tahu banget di kewajiban. Karena maunya meninggal kewajiban berdosa. Ini mudah-mudahan nah ini mulai malam ini nah, nang mana-mana diisi bini. Karena malam ini mulai belajar ding, minta ridha ding lah. Nah ini tetap. Ujar nang gini apa abahnya nih? Hanya rajin minta ridha seben malam. Garing gak pian biar. Nah buang perangai kajak kada. Belajar lawan guru An-Nur. Nah ini tetap. Jadi mudah-mudahan mulai malam ini laki minta ridha lawan bini. Minta ridha tuh kada salah. Bini gini minta ridha lawan laki kada salah. Nadinta. Cuma nang kita sahid tuh sama itu. Nadinta. Jadi napakah tuh hukumnya wajib. Napakah tuh wajib. Kiswah. Kiswah tuh wajib pakaian. Pakaian tuh setahun 2 kali. Gitu. Pas hari raya Idul Fitri lawan Idul Adha. Maskan. Maskan tuh tempat tinggal. Kada boleh kawin. Bini diandak di bawah jumbatan. Wajib. Paling kurang menyiwa. Ada kawa umpat mintuha. Punya bini harus aman. Jadi ada tempat tinggal, ada pemakan, kemudian pulang ada kiswah pakaian.
cucukai sandang pangan papan. Sandang apa sandang? Baju. Karena baju ini disandang. Dinta sandang pangan pangan. Pangan makanan. Papan papan rumah. Cucuk orang beri sandang pangan papan. Yang tiga ini adalah kewajiban seorang suami lawan istri anak bini. Kada boleh tinggal di bawah jumbatan bini. Kada boleh bini kada makan. Dinta wajib memberi makan anak bini itu wajib. Nah dinta kada boleh kada bebaju inya, apalagi orang Arab. Ada musim dingin, ada musim panas. Kada mungkin baju musim dingin dipakai di musim panas. Dan kada mungkin pulang baju musim panas dipakai musim dingin. Baju kandal dipakai musim panas, bepaluhan orang. Jadi kiswah itu wajib. Nah dinta, inilah Abdullah. Abdullah ini merasa diisi bini betianan, jadi umpat bedegang. Nah kita lihat sambungannya. Mudah murah rezeki berarti anaknya. Qala sallallahu alaihi wasallam man talabat dunia halalan wa ta'appupan anil mas'alati wa sa'yan an iyalih wa ta'attupan an jarih, jawabnya laqiyallaha wa wajhuhul qalqamari lailatal badri. Kada berarti ulun marti. Man talabat dunia, siapa yang menuntut dunia cuma halalan, mencari nang halal. Halal itu penting. Ujar Habib Abu Bakar Satta di dalam kitab I'anah Talibin Sarah Fathul Mu'in, ada tiga yang masuk ke parut. Satu halal, dua subhat, tiga haram. Yang tiga masuk ke parut itu ternyata mempengaruhi lawan karakter kita, akhlak kita, budi pekerti kita, tabiat kita, kelakuan kita. Jadi makanan itu mempengaruhi. Yang pertama, yang haram. Haram punya masuk ke parut teringa. Orang itu ketujuh gawian maksiat. Jadi maksiat dia. Itu barangkali orang itu makanan yang haram. Yang kedua, subhat. Punya orang itu ketujuh makanan yang subhat. Orang itu jar ketujuh menggawi nang makruh-makruh. Nang makruh-makruh ketujuh. Imbah sembahyang subuh guring. Iya kah? Punya napa gawian makruh? Ketujuh banget digawi. Itu tanda-tanda ciri makan subhat. Yang ketiga, makan yang halal. Mudahan kita halal. Halal itu maulah karakter tabiat kita ketujuh taat ibadah lawan Allah. Kulu minat taibat, makan yang halal, maka dan beramallah amal saleh. Berarti amal saleh dengan makanan halal itunya pakai huruf atap. Nah, dinta. Jadi penting banget mencari nang halal, tak? Dinta. Kada boleh mencari nang haram, kada boleh mencontan. Dinta. Ini bulik imbah di pahumaan sawat haji memutik pucuk gumbili urang. Kada boleh. Atau mengangkat luka orang, tapi luka nang luka tu orang mencari iwak, ada buli. Bepada lawan bini beunjun, datang ke rumah bini terkejut, abahnya iwak apa nih? Iwak unjunan dingai, ah, iwak unjunan. Napa kepalanya limpak-limpak? Biasanya iwak unjunan tu muntung rabit. Kita memacul kawat tuh kan muntung rabit. Ini kepalanya limpak. Inya punya kepala limpak itu biasanya iwak tuh iwak luka. Inya handak betimbul tuh tahangkup. Anu lingsak kepalanya tak. Itu iwak luka biasanya. Dinta kalau di higa gulunya itu tuh iwak apa namanya? Lalangit, rinji. Tahu juga kan di langit di rinji. Nah itu terajin tak ada mau. Kalau beunjun muntung rabit. Jadi ujar nang bini dusta pian abahnya ai. Ni lain iwak unjunan lain nih. Ni iwak luka. Ujar nang laki di mana tahu ikam. Tuh muntungnya kada rabit. Kepala limpak.
di mana ulih maangkat lukah urang. Nah, bulikakan. Ulun abahnya air rida lapar, cuma ulun kada rida ulun masuk neraka. Han rupanya bini wali. Mudahan nang halal, amin. Jaga banget. Wa ta'affufan anil mas'alati. Dan inya ta'affuf, hati ta'affuf itu menjaga diri. Ifah anil mas'alati daripada meminta maharap berian urang. Gitu ta. Ulun lihat di dalam kitab Sulamut Taufik, gawian nang kada mau menyugihakan adalah gawian mengemis. Gawian nang kada mau menyugihakan gawian meminta-minta. Sekalipun ulihi sehari 1 juta umpama nih, berarti 30 hari tetap gawian tuh kada nyugihakan. Hati kada sugih. Gitu tuh, hati kada sugih. Jadi hidup nih mudahan sugih hati. Amin ya Allah. Adinta. Lawan kita maharap berian orang tuh juga kada mau sugih, kan maharap berian orang. Gitu. Jadi mengapa jadi berusaha supaya jangan maharap berian orang. Gitu kelak. Gitu. Ta'apuk maksudnya istiqpap anil mas'alati. Gitu. Jangan membebani orang lah. Nah, gitu. Sama aja jadi guru, sama aja jadi guru. Jangan mengharap amplok orang. Jangan mengharap. Munnya kita mengharap amplok orang, nah berarti kita termasuk menggawi amalan-amalan nang kada mau sugih. Kada mau sugih. Nah ditata. Jadi oleh karena itu berusaha itu harus. Nyamunya ada usaha, berangai. Ngeduh apakah? Berjualan lah. Apakah usaha? Ada pemasukan seorang, jadi diberi orang lah, kadakah ada jadi masalah? Inta, yang penting hati ini sudah rasa sugih. Mengapa jadi sugih? Karena ada diisi usaha. Inta, bantui anak yatim, bantui pesantren, bantui kuitan nang tuha kada kawa lagi begawi. Dulu sidin kada maharap bantuan anak, sidin. Mata hawa saja. Di sini kada hawa lagi, betul tukangan tuh tak banyak mangat tercatok. Tangannya pada pakunya. Naik tangga sidin andang itu kelitiran, banyak gugurnya pada naiknya. Jadi kita nang anom-anom ini kuitan tuh diungkusi. Nah, gitu ta. Bisi anak beturuk-turuk. Gitu. Anu arwah abah, arwah mama, ulun kami beda sana. Munnya hari raya tuh minta musyawarah, jadi nukar baju kuitan bini, baju kuitan laki, jumlahnya sekian, diisi anak beempat bedesanak, bagi empat sekian. Nah, kena unjuk nama, ini baju dari kami ma'ai. Minta sama itu, ini kada papa ai kada arai kada, cuma malajeri. Ulun guru ae kawa aja saurangan. Anu inggih pian munya sugih kawa aja saurangan, kira-kira belajar ai mahargai desa nak. Anu rasa risih kalau desa nak saikong. Berang ae saapa inya kawa membantu. Kada kawa umpama bagi beempat-beempat bedesa nak, saapa inya kawa, yang penting inya ada niatan hati membantu kuitan. Nya bedesa nak kada sama nasib. Ya kala lir rijal nasib walin nisa nasib. Bahasa Arabnya tah. Nah, cuma hargai desa nak. Nah, dinta. Seorang kau aja, seorang berduit kisahnya nih. Nah, dinta. Jadi sama itulah. Kita mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki. Amin. Lawan ulun maniring, coba kita paham lah. Rukun Islam berapa rukun Islam nah? 5. Syahadat, sembahyang, puasa, berzakat, berhaji. Rukun Islam yang 5 ini belah 2. 3 awal, 2 terakhir. Nah, belah 2. Rukun Islam tuh bagi 2. Ada ibadah tuh mustariqah.
ibadah itu berserikat bainal agniya wal fuqara, antara orang sugih lawan orang susah, ibadahnya sama, satu sahadat. Empat betakon, orang sugih disuruh kada bersahadat, orang susah bang sama. Berarti sahadat itu sugih menggawi, susah menggawi. Sembahyang, sembahyang, sembahyang tuh orang sugih sembahyang ada. Sembahyang, kalau emang tamang-tamang berduit ampi sembahyang, aduh mau. Orang susah bang, maginnya aja jangan ada sembahyang. Dunia-dunia sakit sudah, akhirat lah macam sakit pulang. Itu ngarannya asqaul asqiya, ngarannya asqal asqiya. Orang yang paling celaka diantara orang celaka, man ijtama'a fihi al-faqru fi dunia wal-faqru fil akhirah. Dunia sudah sakit, lalu kada sembahyang, itu ta dua kali ban, ta dua kali sakit. Hidup ini berpikir, munya di dunia sederhana, dikubur barang sugih. Banyakin baca Quran, banyakin baca salawat, banyakin hadir di majelis ilmu sama ini. Mana diisi, mana sugih, mana ke majelis ilmu. Nah itu untung inya Sulaiman ngarannya. Mudah-mudahan kita beruntung. Amin. Sembahyang, puasa. Puasa itu orang sugih puasa, orang susah puasa. Yalah. Nah itu ngarannya tiga buting nih ibadah mustariqah bainal agniya wal fuqara. Pindah yang kedua, empat betakon. Haji, haji, haji. Haji itu orang sugih, orang susah. Nyaringi saya ikat. Ibadah haji, anu berapa juta anu haji, haji berapa? Salawe 30. Pon, pon. 40. Nah, 40. Man, siapa nang berduit 40 juta? 40 ribunya man. Berarti ibadah haji itu manis tata ilahi sabila, berarti orang sugih. Ya Allah, zakat, zakat, zakat itu orang sugih, orang susah. Zakat, orang sugih, orang susah cari zakat. Berarti pahamannya ibadah itu ada ibadah khosoh lil agniya, zakat dengan haji. Rukun Islam ada lima, sahadat, sembahyang, puasa. Sugih kada sugih menggawi, miskin kada miskin menggawi. Paham? Zakat dengan haji, orang miskin tak cicir, orang sugih nang menggawi. Berarti pahamannya rukun Islam yang lima tuh siapa nang diuntungakan? Nah, diuntungakan tuh banyak beamal. Sugih susah? Jawabannya sugih. Mudahan sugih. Berusaha kada mau ditilam. Sugih, 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 sugih. Nggih. Sugih itu pemberian jua pang, yang penting usaha dahulu. Lah, yang penting usaha, usaha. Napa niatnya lagi ya sambungannya? Wa sa'yan ala iyalihi. Berusaha, sa'yan tuh berusaha ala iyalihi, napakah anak bini. Muapin kada nyaman kada berduit, kada nyaman kada berduit. Lam yazuk lam yadri, siapa kada marujuk kada tahu di diri. Jarib awalan takun arifan. Kada nyaman kada berduit. Kalau bujang kada berduit masih senyum. Munya beisi anak, beisi bini kada berduit, hati ini rasa hancur. Hancur. Anak-anak belanja nang rasa hancur benar. Apalagi kita di kota nih, ya Allah ya Rabbi. Kalau di desa kan jarang. Di kota nih, ya, orang berusaha nih macam-macam lalu. Ekstrim enak, ekstrim enak. Apa? Iskrim. Iskrim enak, iskrim enak. Enak gitu loh ya. Anak kita nih di pelatar. Iskrim ya. Betimbai paman ekstrim. Betimbai si Den. Duit tuh pacar si Den. Kalau kahilir si Den, pacar si Den tak. Nani tak, imbah batimbai si Den. Nang kuitan menyahuti, ano dustainya paman ya. Dustainya. Jadi ujar anak dusta, kenapa? Handak.
anu inang ianya kada beduit itu pian hancur hati. Kena lalu pulang anu mangkok becatok lawan sindok. Napa tuh bakso ting jar anak di pelatar bakso jar disinggah paman bakso jar nang kuitan dustainya jar dustai duit kadeda. Pian munya pernah merasani hidup kaya itu tahu tuh rasa hati kada berduit. Kalau bujang ngerjain masalah munya bisi anak bini pian hancur hati. Hancur hati. Apalagi bini batianan mengidam. Bini batianan mengidam. Nang dikidam makan tuh barangnya ada. Sapali kan orang mengidam mencari barang nang kadeda musimnya. Ni ada ya. Duitnya nang kadeda musimnya. Hancur hati. Bah ada kegampangan. Mudahan murah rezeki wadataan. Amin. Ya Allah. Hang ditetak. Itu tuh jadi berusaha tuh Abdullah tuh begawi tuh berdagang tuh itu tak sawat garing-garing di benua orang meninggal di benua orang supaya anak bini makan itu pang hikmahnya adita wa ta'atupan ala jarihi dan sifat kasih sayang lawan jiran anu kesimpulannya kayak ini kayaknya mudahan kita murah rejeki munya murah rejeki duit itu jangan dipalarakan lawan keluarga dan jangan dipalarakan lawan tetangga. Amin. Itu tak di hulu sungai begaduh ayam itik. Ya Allah, setahun sekali kada pernah itik diberiakan ke jiran. Tahi itik kan hari-hari orang mencium. Kada ini bujur pandir ulun. Hari-hari ini jiran ini mencium tahi itik, tahi ayam. Ternyata 360 hari seikung ayam kada pernah malayang lawan jiran. Bejual ayam rancak benar. Sama itulah Nabi Muhammad melajari kada sama itu. Hidup ini dasar bagus badedengar. Bujur jua. Nah dintun nang kehandak ulun bujur jua tak? Cuma digawi bujur juanya. Dintun. Manusia ini terkadang ada berpikir. Kita ni orang awam, tahu gawi saurang, kada tahu di hak orang. Manukar durian, kulitnya tu ditimbai di higa rumah. Dintok kalau kita di kampung-kampung, yang maras itu anak jiran. Durian, anu sabar nak lah, kaina abah tukar akan durian, kaina, ujar anak kaina tu pabila. Pertanyaan sebuting kaina itu pabila rancak dah kalimat kaina itu orang susah tetap ada tetukar hancur hatinya seharusnya orang sugih itu jangan juga menimbai kulit durian di rumah maras jiran kita mudahan kita sugih jangan pemalar amin nintete jangan sumalat ulun pian bisa betetukar di pasar. Di pasar, di pasar, menukar iwak pindang, iwak laut. Sekalinya sebelum urun ada orang sugih menukar ano, berapa aja iwak pindang ujar, ano saano ujar sekilonya, ano nukar jadi 2 kilo. Jadi jer orang banyaknya pak ujar nang bejual iwak, jadinya nang si sugih itu mau ucap macangan kucing ujar. Umay ulun takajut. Apa imbani ulun menukar? Seharusnya orang sugih itu perayah menyambat iwak kucing. Nang tadudi memberi maras. Jadi ulun ni ramai-ramai itu jauh sih den. Anu pian apa? Jerulun tu nukar iwak kucing. Iwak saurang juga eh. Iwak kucing napa? Jadi perayah menyambat iwak kucing si sugihai. Mengapa gerang? Maras kami nang susah nih. Berarti kami ini sederajat lawan kucing. Sama pada iwak pindang juga. Anu jangan-jangan. Orang sugih jangan sombong. Mudahan kita sugih dan nyugihakan orang. Amin ya Allah. Ganiyun hamid. Ganiyun mugni. Sugih dan menyugihakan. Sugihnya terpuji. Jangan sugih seorang. Nah ditutup. Ada bagus.
gitu tuh. Hidup jangan dia tumar kaya dia tumar ringgih. Hidup jangan jadi siapa no busnya SpongeBob tuh siapa? Busnya SpongeBob Tuan Kerip. Nang tua dia tahu kanak-kanak jenang tahu. Hidup jangan kaya Tuan Kerip pemalar. Hidup jangan dia tuh kaya dia tumar ringgih pemalar. Maras anak bini. Nah gitu tuh. Duitnya ada aja lain kan dedek. Wa ta'atupan ala jarihi laqiyallaha, maka inya bertemu akan Allah mati nih hari kiamat nih. Wa wajhu kal qamar lailatal badar, maka wajahnya seperti bulan pada hidup Badar. Badar tuh 13 14 15 3 hari itu disebut Badar. Kalau hidup 1, hidup 2, hidup 3 namanya hilal. Nya ada Badar, ada qamar, ada hilal. Uli itu ngaran orang bagus Kamaruddin, Hilaluddin lawan Badruddin. Kalau bebinian Kamariah, Hilaliah lawan Badriah. Nah, penyanyi tak? Badriah. Nah, dia tetap. Dengarkan ulun. Berarti subuh ini kita belajar. Berarti ibadah tuh kada pasti tasbih di tangan. Ibadah tuh kada pasti kitab di tangan pundukannya, Quran di tangan nang mengajiai. Bisa aja ibadah itu pananjak di tangan, tukul gergaji di tangan, mudahan paham, tajak di tangan, itu ibadah tuh. Tuh mati menghadap Allah, anak bini makan supaya jangan mengemis meminta orang, lawan kawah anak beberi keluarga. Menghadap Tuhan matinya muha kayak bulan. Padahal di tangannya tuh kol gergaji aja. Cuman niatan mencari nang halal. Mudahan semangat mencari nafkah anak bini, amin. Pian jangan rasa hina kalau di toko seharian di toko. Pian jangan rasa hina menghitung duit. Jangan hina. Insya Allah ibadah. Menyupir. Menyupir ibadah. Paham? Kepahumaan ibadah. Supaya anak bini makan cuma pasan sebuting, jangan tertinggal sembahyang. Terus syaratnya dinta karena talabul halal paridatun ba'dal paridah. Paridah yang kedua itu sembahyang, jangan tertinggal nuntut ilmu. Nah dua buting itu aja, jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal majelis kayak ini. Nah nggih, silahkan pian usaha apa silahkan, ke kantor kah, ke pahumaan kah, maajar ke sekolahan kah, silahkan. Cuma nang dua tuh jangan tertinggal. Nomor dua, hikmah yang kedua, Rasulullah itu yatim, mati abah, mati umat. Adalah hikmahnya, li'alla yakuna alaihi haqqun li makhlukin, supaya tidak ada atas Nabi Muhammad kewajiban kepada makhluk. Nah gitu. Jadi meninggal abah, meninggal umat, mengapa Nabi diyatimakan Tuhan? Kada sayang ka Tuhan? Kada. Hikmahnya gonal supaya Nabi Muhammad kada ada kewajiban lawan kuitan. Karena meninggal. Hidup ni mun handak kada ada kewajiban lawan makhluk kada ngalih kada. Tinggal di hutan. Kada ada kewajiban tak? Munya kita tinggal, munya kita kawin, ada kewajiban lawan bini. Munya beanak, ada kewajiban lawan anak. Ya Allah, kada mau kada ada kewajiban. Tinggal di kampung, di desa, ada kewajiban lawan jiran. Ada kewajiban. Nah, ditata. Biisi abah mama, ada kewajiban bakti lawan kuitan. Abah mama meninggal, maka kada ada kewajiban. Ditata. Cuma ulun melihat di dalam kitab Syiarus Salikin, siapa orang waktu hidup durhaka lawan kuitan. Ketika kuitan meninggal rupanya nya betaubat. Guru, ulun ni guru wai waktu hidup durhaka lawan kuitan. Bukan hidup lagi sampai mati kuitan durhaka. Bakal lahir lawan kuitan, ikam nakae munya aku mati jangan didatangi. Ujian nang anak juga, siapa mendatangi hampiannya juga, nah sama pada bakal lahir.
rupanya imbah mati kuitan sadar. Adakah guru pintu taubat bagi ulun bakti? Ada. Nah, pegerang ulun lihat di dalam kitab, banyaki membaca istighfar untuk kuitan, atau banyaki berkirim-kirim hadiah bacaan untuk kuitan, ya kah? Kemudian yang ketiga, ulun lihat di kitab, mun ada kuitan hutang, tahuri hutang kuitan, baik hutang lawan Tuhan atau hutang lawan makhluk. Insya Allah kutiba baran li walidai, maka inya ditulis bakti lawan kuitan. Bahkan dipaling siapa waktu hidup taat lawan kuitan, kuitan mati ada hutang, kada ditahurinya, itu ditulis Tuhan durhaka. Inta. Mudahan kita bakti lawan kuitan. Amin ya Allah. Adinta. Hikmah yang kedua, li'anna asasa kulla kabir sogir wa uqba kulli hakir khatir. Pundasi tiap-tiap orang besar itu asalnya orang kecil, orang hina. Dan kesudahan tiap-tiap orang hina adalah kemuliaan. Khatir itu mulia. Nah, itulah Nabi Muhammad. Susah. Nang kaya manakib abah guru sekumpul juga. Abah guru sekumpul itu orang susah. Rumah tuh jar munya hujan bucur. Nang kada bucur tuh ujung rumah sebuting, sisanya bucur. Nasi bungkus bagi berapa orang? Susah. Cuma berkat sabar ternyata beuntung je hidup. Beduit je sekalinya. Nah, anak singkong jadi menteri. Ada Allah tak? Nah, hikmah yang ketiga, liar hamul fakir wal aitam. Itu supaya Nabi Muhammad bersifat kasih sayang lawan orang fakir dan anak-anak yatim. Mengapa gerang? Saurang yatim. Ini sama kita. Dengarkan ulun. Orang pemurah itu dua. Orang pemurah itu dua buting. Satu, suah merasani susah. Suah mencigok liur. Ketika sugih pemurah. Mengapa gerang? Keingatan saurang bahari juga susah. Satu. Jadi orang pemurah itu pemurah. Satu, inya bahari suah susah. Jadi munya mau sugih datang di susah, si sugih itu pemurah. Inya merasani susah. Nomor dua, atau orang sugih itu datang di parut. Kuitan sugih, kai sugih, ternyata pemurah. Kenapa guru? Didikan kuitan. Didikan kuitan. Jadi ada dua buting. Orang pemurah itu ada dua buting. Satu, orang sugih itu pemurah. Sidin pernah merasani susah. Dua, orang itu kada pernah merasani susah. Karena sugih di dalam parut. Sudah lahir, sudah sugih. Mengapa pemurah? Anu, abah mama dasar pemurah. Akhlak tuh nah dididik kuitan lagi halus. Ibaratnya di tengah lorong tuh napian membawa anak naik mobil, anu unjuki anak tuh 2000 ke 5000 kan anak nak timba enak. Munya ada cilingan lalu tuh jangan saurang membuat unjuk ke anak supaya anak kita didik inya pemurah. Mudahan paham insyaallah. Nah, sama itu tuh. Wa hikmah-hikmah yang keempat, lianzur sallallahu alaihi wasallam ija wasala ila madariji izzih ila awali amrih liya'lama annal ajiz man a'azzallahu ta'ala wa anna quwwatu laysat minal aba'i wal ummahat wala minal mal bal quwwatuhu minallahi ta'ala. Supaya Nabi Muhammad memandang apabila sampai kepada tingkatan kemuliaan, kemana memandang? Awal-awal perkara. Supaya Nabi tahu yang mulia itu siapa? Yang mulia itu orang yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Kekuatan itu bukan dari abah mama, bukan dari harta. Kekuatan itu datang dari Allah. Itu hikmahnya. Al-izzah tu lillah. Hikmah yang kelima, perkataan syair, akhadzal ilahu abar rasul walam yazul bir rasulihil fardul yatimur rahima nafsil fida ulimu pradin fil yatmihi wadaru ahsanu mayakunu yatima. Allah ambil akan kuitan rasul, senantiasa rasulnya Allah sendiri yatim berkasih sayang.
jiwaku jadi tebusan kepada orang yang bersendiri, kepada yatimnya. Mutiara adalah sepaling bagus apabila sendiri. Ini hikmahnya. Yang terakhir, yang ketiga, Aminah mendapat karamat dari Allah berkat mengandung Rasulullah SAW yang diutus menjadi rahmatan lil alamin. Firman Allah, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Abah, anak, engkau kada tahu di mana di antara mereka yang paling bermanfaat. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk keluarga, amin. Berkata Ali radhiyallahu an, min sa'adatil rajul khamsatun, keuntungan orang itu lima. Satu, antakuna jawjatu muwafaqah, muwafiqatan, istrinya taat. Auladuhu abraran, anaknya bakti-bakti. Wa ikhnahu atqiya, saudaranya takwa-takwa. Wa jiranahu salihin, jirannya salih-salih. Wa rizquhu fil baladih, dan rezekinya kada jauh di kampung inya. Dan mudah-mudahan kita dapat keluarga sama ini. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.